Kali ini saya berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Jalan Jenderal Sudirman merupakan jalan vital atau jalan protokol yang sangat penting. Nah, saat ini di Jalan Sudirman ada tempat penyeberangan yang baru. Tempat penyeberangan orang dan sepeda JPOS menarik dari jembatan penyeberangan orang dan sepeda itu adalah bentuknya seperti kapal pinisi atau bentuknya kapal pinisi. Yuk kita lihat JPO yang baru diresmikan oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Nah, ini dia tangga menuju ke JPOS. Kita lihat dari dekat JPOS ini sih. Terlihat di atas bentuk balkon atau anjungan yang berbentuk kapal pinisi. Ini jalur-jalur JPO yang saling silang sehingga sangat ikonik. Yuk kita naik tangga menuju JPO ini. Enak sini adik sambil ini. Ini tangga menuju ke JPOS Pinisi. Ayah, ya, sudah ke situ ya. Iya, nah dari sini kelihatan kesibukan di Jalan Jenderal Sudirman. Yuk kita teruskan naik JPOS ini. Terlihat banyak orang melintas di jembatan penyeberangan orang dan sepeda ini. Nah, ini bukan JPOS biasa, tapi JPOS yang sangat istimewa. Ya, ya. Biasanya dalam JPO hanya satu jalur, namun di sini banyak jalur yang menghubungkan antar lintasan. Nah, ini dia jalur-jalur yang ada di JPOS Pinisi. JPOS Pinisi ini juga dilengkapi dengan lift sehingga memudahkan orang untuk naik turun. Nah, terlihat di sini ada gambar sepeda menunjukkan bahwa ini bukan hanya jembatan penyeberangan orang, namun juga jembatan penyeberangan untuk pesepeda. Selepas dibuka, terlihat keramaian orang untuk melihat JPOS ini. Iya, ya. Yuk kita susurin terus JPOS ini. Berapa? Kapasitasnya 50 orang. Oh ya, ya nunggu ya. Ya nunggu ya, tunggu ya. Hijau silakan naik Pak ya. Siap ya, kita tunggu. Karena untuk naik ke atas dibatasi, kita tunggu dan kita lihat sisi-sisi JPOS yang lain. Terlihat JPOS ini sangat ikonik. Di kanan kirinya banyak gedung-gedung megah berdiri. Ya, ya ntar. Tunggu kosong. Ayo, ayo, ayo. Oh, iya ya, penuh lagi. Nunggu dulu ya. Ya.
enggak nunggu hijau. Dibatasin, kalau hijau berarti sudah boleh naik. Nah, sekarang kita naik karena tanda sudah hijau. Kita lihat ke bangunan induk dari JPOS ini. Dari sini bisa melihat keindahan jalan. Nah, kita persis berada di puncak dari JPOS finisi ini. Nah, hebat sekali di sini kita bisa melihat kemegahan dari Jakarta. Di tempat ini terlihat gedung-gedung menjulang tinggi. Di sini sangat landscape dan cocok untuk mengabadikan gambar. Nah, kita lihat dari sini Jakarta. Inilah Jakarta dilihat dari JPOS finisi. Di sini terlihat ada tulisan tanda tangan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Nah, ini dia bagian induk dari JPOS finisi. Dari sini kita lihat jalur-jalur JPOS finisi. Ini sebelah kanan saya, sedangkan ini sebelah kiri dari saya. Yuk kita lihat terus JPOS finisi ini. Dari sini kita lihat kemegahan Jakarta. Ini bukan JPOS biasa. Yuk kita susurin kembali JPOS finisi ini. Kita lihat warna pada jalurnya yang sangat menarik. Di sini terlihat gambar sepeda, menunjukkan bahwa ini juga untuk penyeberangan sepeda. Kita naik lift ya, Dek. Ya, lihat sini dulu, yuk. Sekarang kita coba naik lift yang ada di fasilitas ini. Ini lift yang ada di JPOS ini. Lebar sekali liftnya karena juga untuk pesepeda. Liftnya sangat lebar karena untuk sepeda juga. Iya. Kita turun lewat lift ini. Sangat menyenangkan sekali jalan-jalan di JPOS finisi ini ya. Ini jalur keluar dari JPOS finisi ini.